Hai Army, selamat datang di Ina Army TV. Video kali ini gue bakal share informasi terbaru dari BTS, yaitu tentang penulis terkenal merilis buku yang menganalisis musik BTS untuk mempelajari psikologi. Pengaruh musik BTS tentu sudah sangat besar dan tak bisa diremehkan lagi. Selain mempengaruhi ekonomi Korea, beberapa musik BTS ternyata bisa menjadi inspirasi dalam membuat buku. Telah rilis sebuah buku yang menganalisis musik BTS untuk mempelajari psikologi. Penulis buku terkenal yaitu Kim Hyun-kyung yang telah mengikuti BTS sejak debut mereka pada tahun 2013 telah merilis sebuah buku berjudul Thanks to BTS, The Star of the Youth Psychology Class. Buku ini menggunakan musik dan lirik dari BTS untuk menjelaskan teori psikologis yang berbeda kepada kaum muda. Kim Hyun-kyung tenggelam dalam K-pop dan budaya musik Korea sejak usia dini karena orang tuanya adalah penggemar berat musik pop Korea. Setelah terpapar pada semua jenis penyanyi dan musik yang berbeda, dia bertemu dengan Seo Taiji yang kemudian menjadi mentor dan panutan dalam hidupnya. Namun, seiring berjalannya waktu, era Seo Taiji berakhir dan dia perlahan-lahan datang ke dunia idol. Saat itulah dia menemukan BTS dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan perasaan yang sama ketika dia mengetahui tentang Seo Taiji. Faktor terbesar yang menariknya ke dunia BTS adalah fakta bahwa lirik mereka semuanya memiliki makna psikologis di belakang mereka. Ini mengejutkannya karena bukanlah tugas yang mudah untuk dapat menangani subjek yang sulit seperti psikologi dan mengekspresikannya melalui lirik musik mainstream. Dia mengungkapkan bahwa semakin kalian mendengarkan dan membedah lirik mereka sepotong demi sepotong, lirik itu menjadi lebih bisa diterima karena meninggalkan kesan yang sangat besar di benak kalian. Hanya dengan melihat beberapa daftar isi, penggemar dapat melihat bahwa seluruh diskografinya didasarkan pada teori-teori psikologis seperti Jung dan Demian. Banyak yang berpikir bahwa buku ini hanyalah marketing untuk penggemar BTS, namun hal itu salah. Ulasan untuk buku tersebut dalam situs penjual membuktikan bahwa pesan dan musik BTS ini tidak hanya untuk para penggemar, tetapi untuk siapa saja dan semua orang. Namun sayangnya, buku tersebut hanya tersedia dalam bahasa Korea. Penggemar internasional berharap mereka akan segera merilis versi bahasa Inggrisnya.